Asas, asas. Thank you.
Ntar ya. Ini ada acara apa nih? Just on Sunday. Oh. Ada setiap hari Minggu. Oh, setiap Minggu. Jadi barbecue-nya di sini juga? Kalau barbecue di bawah Pak, di El restoran. Oh, di restorannya. Iya. Ini kena berapa pax-nya? Kena berapa pax-nya? Kalau yang in-house 38.000. Heeh. Terus kalau dari luar 48.000. Oh, gitu. Per person atau per orang? Per orang. Per orang. Jadi untuk hari Minggu disediakan makanan kecil tapi dijual. Jadi per orang 35.000 dari untuk pengunjung hotel yang nginap 35.000, tapi kalau yang di luar 45.000 per orang. Jadi Anda bebas makan sepuasnya. Tuh. Jadi kalau kita menggunakan member, kena berapa Mas? Kenapa? Kalau kita menggunakan member, potongan harga? Kalau promo kayak gini Pak, kita nggak berlaku kalau membernya. Oh, berarti nggak berlaku ya? Enggak, oh, enggak. Kalau promo gitu, karena udah promo gitu. Oh gitu, saya kirain kayak seperti di restoran juga. Kalau di restoran kan kalau kita pakai member. Iya, kalau ala kart pakai member, bisa langsung kita, kalau kita ini promo. Karena udah promo. Udah promo nggak bisa lagi ya? Iya Pak, oh, nggak gitu. Ada lagi. Tapi kalau misalnya kita gini, menggunakan fasilitas hotel, tapi kita tidak tamu hotel, kan berenang. Nah, itu kita, kalau kita gunakan kita cas member, itu kena berapa? Apakah potongan atau enggak? Kalau biasanya sih, jarang case seperti ini, contohnya datang tamu berenang, jarang kayak gitu Pak. Oh jarang? Iya Pak. Oh kecuali dia nginap di hotel iya, ini ya? Iya, nginap baru Pak. Oh gitu. Soalnya belum ada di buat seperti ini. Itu ya, enggak. Kan bertanya dulu, kan setiap hotel kan beda-beda. Iya, gitu. Betul Pak. Oke, betul. Kasih ya. Iya Pak. Jadi itu informasi singkat kita saya dapatkan dari petugas hotel tentang swimming poolnya. Oke, kita akan lanjutkan selanjutnya aktivitas. Thank you.
Thank you.